Kadang-kadang tengok dapur ni bersih, tenang, tak semak, tak ada benda yang nak masak pun seronok. Kan? Yang ni memang tak keluar lah. Buat ngapa pun tak keluar. Api tu dah tu. Biar api lah. Nampak, memang nampak dapur orang masak. Sayang pula lah nak pergi berlemah dengan dapur ni. Tapi tak apa. Ai lalat, hampusa ke hari ni? Lama kita tak jumpa setahun dah lalat. Ani ingat dapat ikan pari. Masak asam pedas ikan pari. Lepas tu ada orang hantar daging lah, apa lauk lah, apalah. Tak apalah, kita tengok macam mana. Okay? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jomlah kita kembali. Nak buatlah satu pi, apa nama ni, asam pedas sebab tak ada kuah kan. Cerai-cerai makan masam-masam, cahayak-cahayak, sedap lah bulan-bulan puasa ni. Makan pekat-pekat, serap rempah-rempah pun dia bengong jadinya. Okay, jomlah. Of course lah, bila dah nama dia toke dia. Ada banyak set lah di rumah ni. Hampa jangan duk tanya aku pula kenapa siapa ada lubang-lubang kat bawah ni. Memang dia macam tu perangai dia. Sebab ni bekal-bekal mesin yang, bukan mesin, tempat dia pun nak buh glazing tu. Sebab tu dia ada bitik-bitik bawah tu. It's normal, darling. It's normal. Okay, dia bukan reject. Jadi, bahan-bahan dia apa asam pedas ni? Kadang-kadang nak masak lagu ni lah. Dia jadi pening kepala sebab nak kena fikir apa benda lah yang kubur. Jadi hari ni aku tak mau beletiak saja. Macam-macam sayur dalam tupperware ni. Lekecut, layu, lebam, apa semua ni. Bila aku tak nak sapa kat dapur ni, aku perisi siap-siap. Selalu kita minta kat mereka kan, nak buat apa, mereka bersiap. Dan ni kita sendiri cek, korek, rupa-rupanya tunggal langgang buat kerja dalam peti air ni. Macam-macam aku dah habak, dah belilah suap khabak, balut sayur-sayur ni kena balut dengan suap khabak. Jadi mereka punya ayam tu taklah lebam ni, tengoklah berkulat sana sini. Simpan. Lepas tu beli baru, bubur ke atas. Mula nak, tak mau beletiak lah, tak mau. Apa ada masalah? Ada hampa biak berayak macam ni, memanglah lembek. Cuba kalau hampa balut dengan newspaper. Cinderella lah ni, kan? Wah, akai tak ada. Menduat aku. Tunggu saat hang masuk. Tengok ni, habis kecut. Newspaper! Balut dengan newspaper! Tengok aku dah kena bawa tisu. Newspaper satu haram pun tak ada kat rumah ni. Bebai lah nak masak ni kalau jadi macam ni. Isu ni bagus kalau hampa nak buat cabai kasak-kasak. Sebab dia tak hancur. So dia macam ni, macam kita tumbuk. Nah, cap apa dah tahu. Entah. Asam pedas utara ni senang je. Masak dengan camca kecil pun siap. Campak-campak-campak-campak, rebus naik. Lepas tu last baru apa ikan pari. Aku tak bagi tahu resipi ni pasal apa. Saat kita ada dalam pumpang kat Astro dia. Korang pernah mau apa pergi tengok lah dekat Astro tu. Episod siapa tu episod tu kan. Lupa pergi dah.